Besok aku harus kerja lagi. Aku harus dapat uang yang banyak buat bayar utang. Suratnya nggak ada, jangan-jangan jatuh. Beneran nggak ada. Saja, kamu cari apa? Surat dari ibu hilang, Om. Raja nggak ngelarin dari kota kini, Om. Tapi kok nggak ada ya? Catatan alamat ayah udah hilang. Petunjuk nyari ayah tinggal di surat itu, Om. Bukan semalam di sini. Om lihat nggak suratnya? Anak nggak tahu sopan kamu ya? Udah ditolongin masih nuduh orang. Bu. Raja gak nuduh. Raja cuma nanya. Apaan saya dengar kok kamu nuduh-nuduh orang? Bayu, kembaliin anak ini ke asalnya di jalanan sana. Bu. Ah, enggak deh. Sini. Kemana, sini. Bu. Sini. Lepasin. Bu, jangan, Bu. Anak jalanan itu tinggalnya di jalanan, bukan di sini, ngerti? Sini, sini. Sini kamu. Raja mau dibawa kemana? Dia gak bisa tinggal di sini. Dia harus keluar dari rumah ini. Oma, jangan usir Raja, Oma. Aduh, kalian tuh tau apa sih? Ayo, cepet. Ayo, sini. Raja. Sini. Raja. Oma, lepasin, Oma. Sini. Oma, lepasin. Sini. Bu. Oma, lepasin. Bu. Kan gak salah. Bu, tolong jangan bawa Raja pergi, Bu. Dia ini sudah menuduh Bayu mengambil suratnya. Ini anaknya kurang ajar, ngerti kamu? Bu, anak ini tidak nuduh. Dia mencari surat ibunya. Memang semalam aku masuk ke kamar dia. Aku cuma nanya sama Om. Aku menuduh. Kak, bantu cari suratnya. Papa, jangan-jangan suratnya dibawa sama Papa tanpa sengaja. Tas Papa itu banyak surat-surat. Bantu cari ya, Pa. Banyak banget kertasnya. Suratnya pasti keselip. Nah, ini. Mungkin ini surat. Raja mau duduk siapa?
ngajarin aja begitu. Om sama Tante udah baik banget sama Raja. Maafin Raja ya Om. Pokoknya Ibu tidak mau anak ini ada di sini. Raja, Oma. Ya, Oma, biar Raja tinggal di sini. Please, Oma. Iya, Bu. Ibunya Raja lagi sakit dan kami berjanji untuk menjaga Raja. Iya, Bu. Sampai akhirnya Raja ketemu, Raja bakal tetap tinggal di sini. Raja. Oma antren ke rumah sakit, kita jenguk ibu kamu. Aku ikut ya. Kamu temenin anak-anak aja di sini, Kak. Iya, tapi aku juga mau nengok ibunya Raja. Ya udah, kamu ikut. Aku harus segera memisahkan mereka. Aku nggak suka anak jalanan itu ada di rumah aku. Yang ditunggu cucu laki-laki kandung. Yang ada malah anak laki-laki gelandangan. Dasar punya menantu nggak berguna.